Luncur ke TKP. Siap, 86. Baik, selamat rekan-rekan. Jadi malam hari ini kita melaksanakan kegiatan Cikon sebagaimana biasanya. Kalau malam minggu itu memang sudah jadwal rutin khusus karena banyak anda yang berpamitan ke orang tuanya nih ngopi, tapi ternyata di situ terkadang di CCTV adu balap liar. Jadi untuk di wilayah Buduran, untuk situasi kriminal itu nggak seberapa tinggi, namun khususnya kalau malam minggu mas, kalau malam minggu itu yang kita antisipasi adalah kegiatan balapan liar atau lebih sering dikenal yaitu kuda liar kalau itu. Jalan Raya Kebodono untuk keluar masuk ke lokasi perlu. Ya itu lari itu dikejar aja pak, sekalian aja dapetnya. Nah, ya sudah, terus kita berhenti pada. Ketika kita sampai sana, kita menemukan segerombolan anak yang kita duga akan melakukan balap liar. Pada saat kita datang itu langsung buyar. Tapi ya mungkin pas apesnya dia itu ada satu anak yang ketinggalan. Motornya mogok. Ya. Pak saya tadi sudah begal, Pak. Sama itu, Pak. Saya enggak usah tanya. Siapa? Terus sini kok dulu, motor saya. Lah, makanya aman kan kamu sekarang? Saya dari ngopi kok. Kamu masih sekolah? Sekolah, Pak. Kelas 1 kayaknya. Ini, Pak. Satu apa? Satu sama. Satu kita tadi. Ini lebih saya lho. Bisa. Kita saya. Ini enggak bisa. Udah enggak apa-apa. Gimana? Udah nanti lah, turun sini, sini, sini. Sini, makanya kamu kalau malam jangan. Enggak, saya dari luar, dari. Udah, sini, 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 sini. Kamu sama siapa tadi? Pak. Itu, empat orang tadi? Iya. Nah, kenapa lari? Enggak tahu, Pak. Takut kali mereka. Kan temanmu semua, toh? Saya enggak salah, Pak. Kenapa takut? Jadi, pada saat kita tanya, anak itu berontak. Enggak mau mengakui kesalahan. Oh, bayar gantian itu ya? Damarsi. Damarsi? Iya. Damarsi Inti? Iya, saya tahu Damarsi. Ya, itu tahu kan. RT berapa? Kan? Oh, kamu. Kamu kira-kira ada salah nggak kamu? Nggak tahu. Eh? Bisa, Pak. Kamu punya salah nggak? Nggak tahu. Eh? Nggak tahu. Orang tamu panggil ya? Berapa nomor teleponnya? Nggak punya. Hah? Eh? Orang tamu teleponnya berapa nomornya? Kenapa, Pak? Panggil, Pak. Panggil, kamu kan keluar malam. Lu jam berapa ini, Pak? Kamu keluar izin orang tua, Pak? Izin. Izin, kemana? Izin ngopi itu, main. Kamu keluar sama orang tua dikasih saran apa? Dikasih saran. Cuma disuruh hati-hati aja. Hati-hati? Iya. Bawa helm nggak? Enggak. Enggak, kenapa nggak bawa helm? Nggak punya. Eh? Nggak punya. Kalau nggak punya nggak usah keluar. Kan cuma di sini, Pak. Eh? Cuma di sini. Ini jangan jalan raya. Nanti kalau kecelakaan gimana kamu? Iya, Pak, maaf. Hah? Ya, maaf. Jadi kita ini menghadapi sifat manusia itu tidak serta-merta. Ada yang keras, ada yang lain. Ya, kebetulan yang tadi itu anaknya agak mencurigakan. Motor modifikasi ya? Apa? Modifikasi motornya? Iya. Hah? Ya. Kamu sekolah di mana? SMA. Kamu pernah diajar PPKN gak kamu itu? Diajari sopan santun gitu? Pernah. Hah? Pernah. Kamu sama petugas, sama orang ini gak ada sopan santunnya sama sekali? Kamu gak ada sopannya sama sekali dari tadi? Dahmi dia menjawabnya seperti kurang sopan. Terus kemudian babin saya langsung menghubungi kepala desa untuk menghadirkan orang tuanya. Coba. Ini anak nggak tahu, nanti kita periksakan saja. Tapi itu lebih afdolnya nanti kita periksa di Polres. Kamu cuek banget ya ngomongnya. Kamu masih kelas 1 SMA, model? Iya. Hah? Iya. Kamu udah ada sopan-sopannya sama sekali. Nggak merasa bersalah.
Hah? Kamu gak merasa bersalah? Merasa, Pak. Hah? Enggak. Hah? Enggak bisa dites. Benar. Merah. Kangen main aku, kangen main COC. Apa COC kau apa? Ya, oh, bre. Apa COC? COC plan. Anak ini memang kita sayangkan. Ini adalah generasi muda yang harus kita bina untuk meneruskan, ya untuk mengganti saya nanti selanjutnya. Siapa lagi kalau bukan anak-anak ini? Nah, ini tentunya juga peran serta orang tua, guru dan masyarakat. Kemudian orang tuanya datang. Mau. Loh. Ini gua terus pamit ngopi, nggih. Naik motor perorangan semua. Iya. Ternyata warna ini nih. Tapi ditanya, udah sering saya peringatan, Pak. Sepeda biar dilane seperti biasanya. Sepeda perorangan. Iya. Enggak ada spion. Enggak ada plat nomor yang depan. Terus kemudian bannya kecil. Saya tanya lagi, kenapa nggak bawa helm? Nggak punya helm. Punya, Pak. Nah iya. Ya, memang. Tapi ngomongnya nyalip pol. Iya, sudah saya sering peringatkan. Kamu duduk. Tapi masih tetap memang anak ini. Belas. Nggak ada penyesalannya, belas orang ini. Oh, datang saja, Pak. Nggak apa-apa. Itu, dia kapok. Tuh, dengar sendiri bapakmu itu. Saya nggak apa-apa sama sepeda itu. Orang tua ini sempat emosi. Nah, itu adalah emosi daripada orang tua. Mungkin rasa sayangnya orang tua terhadap anak, sehingga mengatakan hal seperti itu pada pihak kepolisian. Saya nggak kurang-kurang. Itu dilengkapi. Itu. Coba mengatakan saja. Nggak kok usel lagi dulu kamu? Iya. Rungono, omongan bapakmu rungono. Bapakmu dewe ini. Ojo ngado, rungono omongan bapakmu. Tahan sana, Pak. Ini bapakmu dewe loh ya. Nggak kurang-kurang ibunya. Motor itu sudah lengkapi, bedai. Sepeda juga nggak pernah mati. Serinya protoli, spion, bawain. Nah. Udah biar tahu rasa, Pak. Tahan aja gitu. Setelah kita melakukan pembinaan terhadap si anak tersebut, kita kembalikan ke orang tuanya untuk dibawa pulang. Ya? Suruh besok lengkapi, Pak. Kalau nggak lengkapi, bakar ya nggak apa-apa sekalian sepeda. Ya, nanti sepeda tak gunain kantor. Ya, bawa. Besok alat-alat itu biar bawa sana. Ada? Ada, lengkap, Pak. Ya, wes. Kalau nggak dilengkapi, nggak usah anu. Betul. Nggak usah dipulangkan sepeda. Senin kamu membawa ban aslinya. Plat nomor spion. Pasang di Polsek. Perintah bapakmu. Saya tidak mau tahu. Senin saya piket, saya tunggu. Saya kembali mulai harap pakmu. Pul. Makasih, Pak. Ya. Biar cari pelajaran nantinya. Nah, selanjutnya anggota kita kumpulkan kembali untuk melaksanakan kegiatan rutin, yaitu Cipkon jam 24 sampai 02.